Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di game League of Legends Brief. Tentang kali ini ada yang nanya dari Bang Erwa Erwi Putra. Cara main Fizz itu gimana? Oke, kebetulan banget ini gua spesialis role mid lane Fizz ya. Kita lihat championnya di sini tipe mid. Misteri Katus Fizz ya. Fizz ini dia basicnya dia Mage Assassin ya. Di pasif pertama dia ada serangan yang memberikan 22 magic damage kayak racun ya. Setiap 3 detik dia ngasih tambahan bonus ability power 40%, ngasih 90% damage pada monster ya. Ini pasifnya Fizz itu kalau ditombak dia ini kena musuh hit monster atau apapun dia ngasih racun ya. Nah untuk skill satunya dia Archon Strike, melakukan dash ke musuh target dan menghasilkan 20 magic damage 20 plus 50% plus 58 physical damage dari 100% attack damage ya, dan menerkam efek on hit. Nah tanpa basi-basi lagi gua kasih unjuk kita ke mode latihannya ya. Oke, gua di mode latihan kali ini ya. Langsung aja kita upgrade, tambahin item 0 CD, naikin level dan tetelan. Oke. Langsung aja kita ke river, ke sungai. Di sini kita di mode latihan kita pakai option musuh ya. Musuh dummy. Nah. Seperti biasa pasif Fizz itu ngasih racun ke damage ya. Contoh ini musuh ya di depan kita ya. Kalau lu ngehit, nah dia ngasih damage tuh. Lihat angka dari persekian diketiknya total damage dari waktu 5 detik bisa ngasil 1000 damage ya. Nah, terus muncul. Nah, untuk skill satunya Archon Strike tadi ngasih ngedas ke depan. Ngasih damage efek on hit. Efek on hit itu apa sih bang? Efek aktif yang ketika dia nyentuh champion musuh itu langsung efeknya aktif ya. Jadi contoh nih, kita pakai skill 1 langsung ke musuh itu langsung dapat musuhnya langsung kena, efeknya langsung kena, langsung muncul. Nah untuk skill 2 nya dia ngasih damage bonus ya. Contoh lu pas basic attack atau serangan biasa, nah ngasih skill 2, nah itu nambahin basic attack ya. Ini juga memperkuat serangan berikutnya untuk menyebabkan air ke target. Jadi contoh nih ya, persekian detik damage bisa 13.000 nih, ditambah skill 2 bisa nambah lagi dia. Tuh, bisa lagi. Oke, langsung ke skill 3 nya. Di skill 3 ini bisa loncat satu kali. Nah kalau kita loncat satu kali dia bakal ngasih movement speed slow motion, jadi musuh akan lambat ya jalannya gitu. Dan bisa dipencet dua kali juga, yang kedua kalinya itu lebih kecil ya dan nggak ngasih damage movement slow motion ya. Jadi lebih baik pakai skill satu kali aja di skill tiganya ya. Oke, di ultinya lu bisa lempar hiu ya ke musuh. Nah, selama beberapa detik nanti bakal keluar di sungai itu sendiri atau di ulti tempat untuk ngasih ikan, bakal keluar ikan hiu ya. Semakin besar jarak hiu yang kena musuh, semakin gede hiu yang bakal keluar dan damage-nya bakal makin gede ya. Contoh di sini gua ngasih paling dekat itu kecil banget, di sini bakal kelihatan cuman sampai seribuan lah ya. Oh, jadi kalau kita di jarak jauh bisa sampai seribuan ya, lebih malah 2000 ya. Oke, untuk triksnya sendiri kalau lu main di mid usahain main safe ya, apalagi lawan kalian jarak range. Farming, beli item yang tepat dan jangan terlalu ngefet juga, itu penting. Untuk kompanya lo bisa ngikutin gua, jangan pakai ulti, di sini pakai skill 2 ya. Kalau musuh maju tinggal Archon Strike skill 1 ya. Untuk combo susahnya ya di ulti ini sih, lo harus fokusin ke target. Nah dapat skill 3 plus 2 nanti satu kali combo pasti musuh tuh bakal mati. Oke, ada combo trick flash juga di combo ini, skill 2 dan flash.
dan masih banyak lagi. Oke, mungkin segini dulu untuk konten kali ini yang nanya tutorial cara main fish itu gimana ya, seperti ini gampangnya. Oke, kita ketemu lagi di next konten berikutnya. Thank you yang udah mampir.